Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. Kita berapa apa? Saya Pandu Dr. Smart Video ini berada di pinggir laut pagi hari ini. Kebetulan matahari baru mau terbit. Nah, kita akan lihat suasananya seperti apa di tempat ini dengan melihat mengelilingi lingkungan sekitar sini. Benar-benar kita lihat situasinya seperti apa. Bendung Kamijoro ini berapa tahun ya sempat diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan ini tampaknya memang ada perkembangan di tempat ini menjadi pusat untuk olahraga. Kelihatannya itu ada lapangan bola voli dan sebagainya. Dulu pasarnya ada di sisi selatan, tapi tampaknya sekarang digeser dan ini ada di pinggir-pinggir jalan ini. Tapi pagi ini tampaknya warung-warungnya sebagian besar belum buka, meskipun tadi kita lihat sudah ada beberapa yang buka. Nah, ini kita lihat situasinya, situasi terkini lor. Dan kita lihat di apa sisi timur itu bendung kami curunnya. Jadi tampak ada apa ya, jembatan ada juga. Nah, ini kita lihat lor. Ada jembatan, ada bendung. Bendungnya sisi timur itu juga untuk pengairan dan sebagainya lor. Dan di pagi hari ini suasananya cerah, matahari baru terbit. Dan orang yang lewat dari Pulau Kobo mau ke Bantul ini cukup banyak. Nah, bangunan-bangunan utama itu ada di sisi selatan itu. Dan ini juga ada bangunan lagi. Dan tempat ini tentunya dulu sering dipakai untuk senam yang sisi selatan sana. Dan ini ditutup, dipagar, tidak bisa motor lewat masuk dan sebagainya. Nah, ini yang unik di tempat ini biasanya banyak pemancing cari ikan di apa bawah dari apa tiang-tiang jembatan itu. Dan ini hanya pakai motor, kalau pakai mobil tidak cukup, tidak bisa dan terlalu berisiko. Ini lur, Kali Progonya sudah cukup lebar, cukup luas sampai di timur sana. Dan bangunan ini memang termasuk bangunan besar dan biayanya tentu itu sangat mahal. Nah, ini lur situasinya di Bendung Kamijoro pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau sekedar mungkin dengan keluarga, dengan anak istri jalan-jalan duduk-duduk di pagi hari, mungkin ada sesuatu yang menyenangkan dan membuat hati lebih tenang. Monggo lur, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.